Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabat seluruh rakyat Indonesia dimanapun saudara berada. Pada hari ini 5 Oktober 2021 adalah hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-70. Saya selaku warga negara Indonesia, selaku rakyat Indonesia, mewakili komunitas pejuang ekonomi PETA Satu Komando, mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-76. Bersama rakyat, TNI kuat. Sukses selalu TNI darat, laut, dan udara. Sekali lagi kami rakyat Indonesia mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-76. Semoga TNI semakin dicintai oleh rakyat Indonesia dan semakin jaya. Dan tentunya semoga ke depan kesejahteraan tentara semakin meningkat. Jayalah tentara, jayalah TNI, tentara pejuang, tentara rakyat, tentara nasional, tentara profesional. Ya, jadi ini tanggal 5 Oktober ini kawan, saudara-saudara Indonesia. Ya, Tentara Nasional Indonesia kita ini sudah berumur 76 tahun. Makanya kita dengarkan lagu-lagunya kawan. Kita sambil dengar lagunya ya. Tadi Mars TNI sudah selesai. Nah, ini lagu-lagu TNI lah. Melangkah pasti angkatan darat putra pertiwi di bawah panji Garuda Sakti Kartika Eka Paksi. Besar-besar dikit ya. Sumpah prajurit pedoman luhur janji nan suci, rela berkorban jiwa dan raga, bayangkari negara. Insan Pancasila teguh dalam iman, merah putih jiwa raganya. Semangat membara manunggal dengan rakyat, membangun nusa bangsa. Angkatan darat benteng negara, setia mengemban amanat bangsa. Satria perkasa gagah perwira, jayalah angkatan darat. Ayo nikmati lagu-lagunya kawan. Gerak maju melangkah pasti, angkatan darat putra pertiwi, di bawah panji Garuda Sakti Kartika Eka Paksi. Sapta Marga sumpah prajurit pedoman luhur janji nan suci, rela berkorban jiwa dan raga, bayangkari negara. Insan Pancasila teguh dalam iman, merah putih jiwa raganya. Semangat membara manunggal dengan rakyat, membangun nusa bangsa. Angkatan darat benteng negara, setia mengemban amanat bangsa. Satria perkasa gagah perwira, jayalah angkatan darat. Nah, kita lagu TNI-nya lagi kawan, biar lama-lama kita dengarkan sambil dengar-dengar ya. Jadi Tentara Nasional.
nasional Indonesia siap mempertahankan negara dengan sumpah prajurit dan sabda marga mengobarkan semangat Pancasila. Tentara nasional Indonesia siap membela nusa dan bangsa. Pertahankan negara dengan sumpah prajurit dan sabda marga kobarkan semangat Pancasila. Tentara Nasional Indonesia siap membela nusa dan bangsa membangun persatuan dan kesatuan di darat, di laut, di udara. Nusantara bersama rakyat mampu menjadikan cinta negara Republik Indonesia. Wah, mantap. Lanjut Mars TNI Angkatan Darat lagi kawan. Sip, pokoknya mantap ini kawan. Gerak maju melangkah pasti, Angkatan Darat Putra Pertiwi, di bawah panji Garuda Sakti, Kartika Eka Paksi, Sabta Marga sumpah prajurit, pedoman luhur janji lan suci, rela berkorban jiwa dan raga, Bayangkari negara. Insan Pancasila teguh dalam iman, merah putih jiwa raganya. Semangat membara manunggal dengan rakyat, membangun nusa bangsa. Angkatan Darat benteng negara, setia mengemban amanat bangsa. Satria perkasa, gagah perwira, jayalah Angkatan Darat. Derap maju, melangkah pasti, Angkatan Darat Putra Pertiwi, di bawah panji Garuda Sakti, Kartika Eka Paksi, Sabta Marga sumpah prajurit, pedoman luhur janji nan suci, rela berkorban jiwa dan raga, Bayangkari negara. Insan Pancasila teguh dalam iman, merah putih jiwa raganya. Semangat membara manunggal dengan rakyat, membangun nusa bangsa. Angkatan Darat benteng negara, setia mengemban amanat bangsa. Satria perkasa, gagah perwira, jayalah Angkatan Darat. Baik kawan, nah sekali lagi kita mau mendengarkan lagi Mars TNI sekali lagi kawan. Sekali lagi Mars TNI kawan, biar mantap. Jaya TNI, sukses selalu TNI, mantap TNI. Wah, kita sekali lagi hantam lagi TNI. Ya biar semangat, biar seluruh Indonesia tahu Mars TNI kawan.
siap membela nusa dan bangsa, membangun persatuan dan kesatuan di darat, di laut, di udara. Prajurit TNI, patriot Nusantara, bersama rakyat bangsa demi dan cinta negara Republik Indonesia. Indonesia siap mempertahankan negara dengan sumpah prajurit dan serta merta kobarkan semangat Pancasila. Tentara Nasional Indonesia siap membela nusa dan bangsa, membangun persatuan dan kesatuan di darat, di laut, di udara. Indonesia. Mantap kawan. Wah. Inilah kawan. Jadi sekali lagi kepada Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai tentara rakyat, sebagai tentara pejuang, sebagai tentara nasional, sebagai tentara profesional. Wah. Kepada sahabat rakyat Indonesia, kalau di luar negeri seperti Amerika, dia taunya itu tentara nasional. Bedanya di Indonesia ada namanya tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Nah, Amerika itu adalah tentara profesional. Ya, kalau Amerika itu dia tentara profesional dan tentara nasional, dia dua itu. Dua. Ya. Kalau kita empat, tentara kita itu adalah tentara nasional, tentara pejuang, tentara rakyat, tentara profesional. Kita empat kawan. Nah, kalau Amerika tentara nasional, tentara profesional, cuman dua. Kalau di Cina itu dia juga ada tentara rakyat, tentara nasional, tentara profesional, enggak tahu dia. Ikannya tentara profesional. Tapi dia tidak ada tentara pejuang. Ya, dia tidak tentara pejuang. Kalau kita ada tentara pejuang. Ah, tentara rakyat, tentara nasional, tentara pejuang, tentara profesional. Empat kita kawan. Empat. Kalau Malaysia tentara profesional, tentara nasional. Ada dua dia, tentara profesional, tentara nasional. Itu Malaysia. Ya kan? Makanya kalau dibilang tentara rakyat, ih, dekat dengan rakyat. Kalau dia di Cina itu terpecah-pecah, ada tentara profesional beda sendiri kayaknya, tentara rakyat beda sendiri. Kalau kita udah jadi satu dalam darah, bedanya di situ kawan. Kalau di Amerika itu tidak ada istilah tentara rakyat, tidak ada. Maka kita harus bangga. Ya. Kita harus bangga kawan. Ya, kepada tentara kita. Dan di sini juga saya sampaikan ya, bahwa Tentara Nasional Indonesia harus selalu bersinergi dengan Polisi Republik Indonesia. Karena apapun ceritanya, polisi itu adalah pengayom rakyat. Jadi tidak bisa dipisahkan TNI, Polri dan rakyat, tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kalau ada yang berusaha untuk menjaga jarak antara tentara dengan polisi dan rakyat, ah, itu kurang mantap kawan. Itu kurang mantap. Yang ada adalah tentara Polri ya, TNI, Polri dan rakyat bersatu, Indonesia kuat. Kalau di sini kan ada motto bersama rakyat TNI kuat. Itu motto di TNI, bersama rakyat TNI kuat. Nah,
rakyat punya moto lagi tambahan. Bersama TNI, Polri dan rakyat, Indonesia kuat. Nah itu baru mantap kawan. Ya kan, kalau kita rakyat, kalau tentara wajar, bersama rakyat, TNI kuat. Nah itu mantap, sangat mantap. Itu moto TNI. Tapi kita rakyat Indonesia juga ada tambahan motonya kalau rakyat Indonesia. Bersama TNI dan Polri, TNI, Polri dan bersama rakyat, Indonesia kuat. Mantap kawan, sip. Ya. Karena bagaimanapun tidak bisa dipisahkan itu. Tidak bisa. Ini satu kesatuan. Makanya harus selalu bersinergi. Jangan ada terpecah belah karena beda. Ya, karena beda suku, beda agama, beda ras, beda antar golongan. Apalagi terpecah karena beda profesi, tidak boleh. Jadi kalau masih ada segelintir orang yang menghendaki perpecahan di negeri dia, tobatlah kalian. Jangan, enggak bagus itu. Ya, apalagi berurusan dengan ideologi. Ini ideologi Pancasila ini udahlah. Ini yang sudah kita sepakati 18 Agustus 1945. Ya ini lambangnya nih, lambang Garuda Pancasila. Sudahlah, enggak usah lagi yang lain, lambang-lambang yang lain, ideologi-ideologi lain, baik itu ideologi kiri kah, ideologi kanan kah, ideologi mutar-mutar kah, udahlah enggak usah tinggalkan cuma itu. Ideologi kita Pancasila, lambangnya Garuda. Ini lambangnya. Garuda Pancasila. Ya kan? Nah, itu kawan. Ya, ini saja. Ya sekali lagi. TNI dan Polri bersama rakyat, Indonesia kuat, jayalah selalu TNI, bravo TNI, salam hormat buat TNI, salam hormat buat semuanya sahabat kura Indonesia, salam hormat juga buat polisi walaupun belum ulang tahun, salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semuanya. Sekali merdeka, tetap merdeka, 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 merdeka.